Kejora tak henti-hentinya jadi buah bibir publik setelah lagu yang dibawakannya mampu menggemparkan jagat maya, yaitu Lentera. Hingga saat ini, lagu Lentera selalu muncul di beranda FYP TikTok. Setelah kemarin Lesti digandeng oleh Ahmad Dhani, salah satu produser musik terbaik di Indonesia, kini Ahmad Dhani kembali meluncurkan lagu terbaru dari istri Rizky Billar itu, yaitu Lesti Kejora. Pengumuman ini disampaikan manajemen Ahmad Dhani kepada publik melalui akun Instagram resmi mereka. Di situ, mereka mengunggah sebuah foto menggambarkan bahwa album Lesti akan segera launching. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani juga turut mengumumkan perilisan video musik lagu yang dinyanyikan oleh Lesti. Menariknya, dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani mengakui bahwa Lesti adalah wanita yang mempunyai jiwa musik terbaik dalam dirinya. Menurut penjelasan Ahmad Dhani, lagu yang dibawakan Lesti adalah karya terbarunya. Melihat karyanya tersebut sukses dibawakan oleh Lesti, Ahmad Dhani sangat bangga karya ciptaannya dibawakan oleh Lesti dengan sempurna. Menariknya lagi, Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa pedangdut muda seperti Lesti tidak mampu membawakan lagu karya ciptaannya. Karena seperti kita ketahui, Lesti merupakan pedangdut, sedangkan Ahmad Dhani adalah kumpulan grup band. Menurut Ahmad Dhani lagi, dirinya beserta rekan-rekannya menilai karakter suara Lesti sangatlah cocok untuk bisa mengisi vokal di lagu yang dibawakannya. Alhasil, setelah melakukan perekaman, kini mereka meluncurkan kembali melalui single terbaru. Kini istri dari Rizky Billar itu sudah mempunyai album terbarunya lagi yang berkolaborasi dengan Ahmad Dhani. Dia berharap album baru ini mampu menembus dunia musik dan mampu membawa nama Lesti Kejora ke pentas internasional. Diketahui sebelumnya, lagu Lentera viral. Hal itu yang membuat Ahmad Dhani ingin sekali menjadikan Lesti Kejora sebagai sosok penyanyi terbaik. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Bos DNA Pro ngaku beri duit sekoper ke Rizky Billar dan Lesti cuma demi konten. Co-founder DNA Pro Academy, Stephen Richard alias Stephanus Richard, sempat memberikan uang sekoper untuk artis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bereskrim Polri mengungkapkan pengakuan Stephen Richard bahwa uang itu diberikan kepada Billar dan Lesti hanya demi konten. Jawaban tersangka, pemberian uang tersebut hanya sebagai konten, ujar Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditti Bereksus Bereskrim Kombes Yuli Yusman saat dimintai konfirmasi pada Rabu. Yuli mengatakan hal tersebut terungkap dari pemeriksaan penyidik terhadap Stephen Richard yang sudah ditahan. Konten memberi uang sekoper kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora diciptakan untuk mempromosikan robot trading DNA Pro. Diketahui, gepokan uang sekoper pernah diperlihatkan Rizky Billar dalam laman Instagramnya. Momen itu kini telah hilang dalam Instagram Rizky Billar meski sudah banyak yang merepost momen tersebut. Dalam unggahannya itu, Rizky Billar menceritakan pertemuannya dengan Stephen Richard lewat Instagram centang biru miliknya. Rizky Billar mengaku kenal dengan co-founder DNA Pro Academy melalui media sosial. Berawal dari kenalan di medsos, lalu beliau menyampaikan keinginannya bertemu dengan tujuan untuk bersilaturahmi, tulis Rizky Billar. Akhirnya, Stephanus Richard datang berkunjung silaturahmi ke rumah Rizky Billar dan Lesti Kejora, yang baru dikaruniai anak pertama. Sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya Stephanus Richard memberikan hadiah untuk baby L. Lalu beliau datang ke rumah dan enggak lama kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar kehidupan. Lalu beliau pun bilang bahwa beliau sudah menyiapkan kado spesial untuk baby L, ungkapnya. Ternyata kado spesialnya koper isi sejumlah uang yang jumlahnya alhamdulillah sekali. Hadiah yang tidak diduga tentunya di hari Jumat yang berkah ini, sambung Rizky Billar. Gepokan uang sekoper diperlihatkan dalam foto Rizky Billar. Rizky Billar mengucapkan terima kasih. Terima kasih loh, Stephen Richard, atas kebaikannya serta orang-orang baik lainnya yang sudah sayang sama baby L. Semoga Allah balas kebaikan kalian, ucap Rizky Billar.